wabarakatuh. Saat ini saya ada di depan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Pundata. Ya, jadi yang masalah ini adalah ini mayat-mayat yang ada banyak bergelimpangan di sini. Ini sudah sejak 3 hari ada di sini. Sudah 3 hari datang orang bawa mayatnya datang, kemudian keluarganya datang ambil dan seterusnya begitu. Nah, rupanya ini sebagian dari mayat ini tidak bisa dikenali. Sudah 3 hari ini makin banyak sudah bengkak ini. Nah, masalahnya kita mayat-mayat ini berdampingan dengan pasien, bau busuk juga masuk ke instalasi gawat darurat sehingga kita tidak bisa kerja. Pasien juga terganggu, kasihan. Nah, yang saya khawatir ini penyakit sudah mulai menjulang ke dalam. Jadi saya mohon siapa yang bisa membantu ini, pemerintah atau siapa saja, tolong evakuasi cepat ini mayat-mayat ini. Jadi kita biarkan terus selama di sini. Saya Dr. Isbullah dari